Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Nuruddin Amin dan Muhammad Iqbal mendaftar sebagai bakal calon bupati, wakil bupati Jepara ke KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pasangan yang berjargon juara ini diusung Partai Nasdem dan PKB. Di awal dikawal ratusan relawan, Nuruddin Amin dan Muhammad Iqbal berangkat dari posko pemenangan menuju KPU Kabupaten Jepara untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Pasangan ini diusung PKB dan Partai Nasdem yang masing-masing memiliki 7 kursi di DPRD Jepara. Setelah mendaftar ke KPU Jepara, Nuruddin Amin dan Muhammad Iqbal mengaku akan terjun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Pasangan ini mengusung jargon Jepara Juara atau Jepara Unggul, Aman, Religius, dan Sejahtera. Ya, membangun jaringan ke bawah, kita lebih banyak turun bertatap muka dengan masyarakat, menyapa masyarakat, kita punya jargon politik kehadiran. Kita hadir di setiap event masyarakat membutuhkan kita, itu yang terpenting. Jadi itu yang menurut saya akan lebih menyentuh dan lebih bisa mengumpulkan giting. Posisi di pemerintah, itu sudah saatnya kami sudah diskusikan dengan Gus Dur. Pemerintah itu sudah saatnya tidak merasa sebagai penguasa. Pemerintah sudah saatnya harus mempunyai jiwa pelayan untuk masyarakatnya. Jadi di sini kami betul-betul ingin khidmat, betul. Gimana caranya masyarakat Jepara sampai bisa tersenyum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.